هو النور يهدي الحائين ضياؤه. Abi. Siapa? Abi. Abi. Hah? Abi. Iya, Pak Umi. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kenona, semoga kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbani banadi jadi Kak, permisi Kak, numpang lewat Kak ya. Mau lewat aja enggak? Lewat di sini Kak, bukan ke sana. Aku ke sini kok ya. 1 2 3 asik. Aduh, dikira aku orang gila. Aku waras kali. Kenapa Kak? Kak, permisi Kak. Kak, mau numpang lewat. Misi ya. Kak, Kak, dulu aku juara 1 Kak, ngedance. Pernah lihat aku di TV nggak? Boleh aku praktekin di sini? Boleh nggak aku praktekin di sini Kak? Kenapa? Lebih baik jangan. Soalnya Kak, kalau Kakak lihat aku ngedance itu pasti Kakak itu suka. Sedikit aja Kak izin, nggak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa. Jangan pernah kau sakiti aku lagi. Asik banget. Aduh, Kak, mau ini gak Kak? Emas batangan dari Arab Saudi. Harganya 2 miliar Kak. Mereknya JBL. Tahu gak kepanjangan JBL itu apa Kak? Janda beranak 5 Kak. Aduh, Kakak izin Kak ya. Soalnya aku itu punya indera ke-17 Kak. Jadi aku itu lihat barang-barang gaib di sini begitu Kak. Boleh nggak aku usir dulu jin gaibnya Kak? Boleh ya. Soalnya jin jahat, setan belek yang suka ganggu cewek dan juga merasuki tubuh cewek. Hei, jangan ketawa dulu Kak. Aku serius ngomong ini Kak. Diam ya, fokus. Matiin HP-nya dulu. Nah, soalnya aku mau bacain mantra dulu. Ninang tang dan bang apa patar patar renggeh renggeh apa jangka udah pergi jin Kak, jangan ketawa ketawa Kak, ada jin jahat di situ ya. Ada siapa yang telepon? Ada yang telepon aku, kayaknya ini janda janda itu yang telepon aku, soalnya Kak aku pakar janda begitu Kak. Oh, nggak ada orang telepon. Di mana HP bunyi itu ya? Aku duduk di sini nggak apa-apa Kak ya. Di sini. Mana kok hilang air minumnya mana air tadi? Oh, itu kira ini hilang tadi. Ternyata itu air minumnya Kak. Enggak apa-apa aku duduk di sini Kak ya. Soalnya di depan rame, di belakang rame itu. Tapi kayaknya itu para-para ini jomblo-jomblo semua. Bentar dulu, ada ini, ada orang telepon. Halo? Iya sayang. Nah, ini lagi sama bendahara yang. Iya. Nah, soalnya aku mau ngomongin proyek yang itu loh, proyek yang ini, nah, yang di Jakarta. Itu loh proyek Pempes itu, Mami Poko itu. Iya, iya. Iya ini sama bendahara, sama sekretaris biasa. Iya lagi ngibah, ngibah, ngibah ini. Iya kan, iya ya dah ya. Salam, maaf Kak ya, sekolahnya ini pacar aku nelpon ya. Tapi sayangnya pacar aku itu bentar lagi mau mati Kak. Aku doain cepat mati gitu kan, biar aku cari yang baru gitu kan. Iya kan, aduh. Oh bisa nyala ternyata ini Kak. Hey, room.
Bludus semaut, ha. Artinya itu, Kak, bludus semaut itu ini artinya. Ini bahasa Thailand, Kak. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian itu. Assalamualaikum. Enggak apa-apa, aku ini, Kak. Apa nyalain musik enggak apa-apa ya, izin ya. Hah? Izin. Enggak apa-apa ya. Kakak sendiri kan di sini. Jomblo. Eh, enggak, ya tahu sih kalau jomblo, Kak. Jadi pengen jomblo. Hati-hati, Kak, banyak jin di sini, Kak, ya. Ya. Ada banyak jin di sini. Hati-hati gitu, ya. Tadur, Kak. Kak, tadur ya. Hati-hati. Nih, hati-hati makanya ya. Banyak jin di sini, Kak. Enggak, pegel gitu, Kak. Hey, itu lihat aku terus dari tadi. Dia suka sama aku itu ya. Itu cewek itu janda kayaknya itu. Halo. Assalamualaikum. Cuek banget jadi cewek. Tawa ketawa cie. Enggak apa-apa aku ngedengar di sini ya. Enggak apa-apa ya. Asik, Kak. Asik. Ojojing, Kak. Ojojing. Kak. Asik. Itu ketawa-ketawa bapak-bapak di dalam itu. Kayaknya dia ngepengang sama bapak-bapak di belakang ini. Aduh. Aku di belakang aja, gak apa-apa, dulu di belakang ya. Aku di belakang aja ya. Jangan takut, aku gak bakalan hilang kok dari kehidupan kamu, tenang aja. Aku di sini aja ya, di belakang ya. Ya. Maju. Jalan. Halo para jomblowati, jomblowati yang ada di sini. Asik. Cekrek. Iya. Siapa yang ganggu? Ada yang ganggu di sini, Kak. Ya udah, kalau nggak nyaman, Kak, aku minta maaf, Kak, kalau nggak nyaman, Kak, ya. Aduh. Kakak nongki di sini ya? Atau ngapain, Kak, di sini, Kak? Jangan liatin aku kayak gitu, Kak. Nggak berani aku, Kak. Santai-santai aja di sini, Kak. Iya, Kak, ya. Lirikan matamu mendayu-dayu. Asik banget. Aku dimarahin tuh sama di belakang itu, Kak. Katanya ganggu, enggak usah berisik di sini, ganggu orang nongki katanya di sini. Enggak boleh berisik. Apa? Enggak boleh berisik kan, aku bukan berisik, enggak boleh di sini berisik. Oh, gitu. Takutnya nanti ngeganggu orang. Oh, ganggu orang gitu. Tapi kalau aku nyanyi boleh kan di sini? Boleh ya? Boleh. Aduh. Dimarah-marahin aku, Kak. Katanya itu ganggu orang nongki katanya, Kak. Nongki itu apa sih? Nongkrong. Oh, nongki itu nongkrong ya. Soalnya aku gak pernah ke kafe. Aku norak, Kak. Aku anak kampungan begitu. Jadinya aku gak tahu artinya nongki gitu. Maaf ya. Untung kamu baik. Aku izin nyanyi di sini gak apa-apa kan? قيني سماؤه
ومشهود أهل الحق منه لو طائفون تخبر أن المجد وشاء وشاءه فلله ما للعين من مشهد اجتنا يعز على أهل الحجاب اجتناؤه يعز على أهل الحجاب اجتناؤه أيا نزحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملاك النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيك أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيك هو النور يهدي الحائرين وضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب جرى بحكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 صلوا على النبي محمد Ah, kenapa? Kenapa, Kak? Enggak denger. Bagus banget selawatnya. Agus, enggak ada namanya Agus di sini. Yang ada di situ Mbak Bagas, Pak Bagas. Enggak dengar aku. Boleh enggak? Enggak dengar, Kak. Aku izin boleh enggak duduk di samping Kakak? Enggak apa-apa ya. Baik sekali dari tadi aja. Mas ini, Mas. Ada.
itu galak sekali cewek yang di belakang dua itu mas, kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Aduh, aku dimarah-marah tadi sama mbak-mbak yang dua ini. Gaya banget ya mbak dua itu. Aku duduk sini gak apa-apa kan? Oh ya gak apa-apa. Izin ya. Ya duduk aja. Kenapa kak? Gak dengar soalnya tadi. Kamu bilang apa sih? Maaf, masa? Apa? Masya Allah, bagus banget suaranya. Oh, kamu itu terlalu masya Allah buat aku yang sampir lawin. Kenapa? Terus emang ada yang salah dengan aku atau gimana sih? Enggak ada sih, cuma kagum aja dengar suaranya. Oh, kagum aja. Masya Allah gitu ya. Tapi kalau yang ini kak, jangan pernah gitu, bagus itu. Enggak. Oh, enggak gitu ya. Lebih baik sholawat aja gitu. Sholawat. Kalau yang kayak tadi itu kesannya kayak ngeganggu orang. Oh, kalau joget-joget itu kayak ngeganggu orang gitu. Tapi kakak ketawa-ketawa tadi, berarti terhibur itu. Lucu ya. Kayak lucu dikit gitu ya. Suka dengar sholawat gitu? Suka banget. Cinta dengan sholawat? Cinta. Sama orangnya cinta enggak? Astagfirullah. Aduh. Izin aku duduk di sini ya, enggak apa-apa ya. Aku menghargai kamu kok. Walaupun aku kayak gini, orangnya aku menghargai kok. Ya. Sungguhnya wanita itu kata ibu aku itu disayang, dijaga kata ibu itu. Makanya aku jaga jarak kok, tenang aja. Maklumi ya, aku tuh agak miring-miring dikit sih. Tapi aku gak ganggu kok, tenang aja ya. Siapa sih namanya kalau betul? Hawa. Hah? Hawa. Hawa, istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Hawa Wulandari. Oh, Hawa Wulandari, Masya Allah, Wulandari. Bagus sekali nama. Oh iya, kenalin aku ya, Abi. Abi. Siapa? Abi. Abi. Hah? Abi. Iya, Pak Umi. Ada. Di sini tuh banyak orang stres di sini. Serius. Di situ aduh. Yang cewek itu stres. Apalagi yang cowok pakai baju hitam itu lebih stres itu. Yang di depan. Yang di belakang dua orang itu stres juga itu. Semua ada namain stres. Iya, orang gila semua di sini itu. Makanya aku juga sering gila gitu jadinya. Sama ini kan terbawa sama orang-orang yang di sini gitu, Kak. Maaf ya. Jangan Kakak takut sama aku. Insyaallah aku enggak jahat ke orangnya. Sebelumnya apa? Mohon maaf ya, aku ada komentar sedikit. Oh, it's okay, enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa harus pakai tato? Kenapa harus pakai kalung? Oh, iya. Kalau didengar-dengar suaranya, Masya Allah banget. Lebih baik kayak gitu, selawatan. Oh, jadinya gitu. Orang melihat, Masya Allah adem banget. Oh gitu. Tapi boleh enggak aku curhat sama kamu sedikit? Gitu? Boleh, boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi, aku pakai tato itu udah 5 tahun yang lalu, Kak. Tapi dulu itu kan aku tuh sebelum hijrah gitu. Jadi dulu aku tuh sempet keliling-keliling lah. Tahu nggak? Pakai ini loh, pakai motor-motor Vespa yang banyak orang itu. Nah, aku dulu keliling pakai motor sampai ke Palembang gitu. Aku hidup di jalanan tuh sekitar 3 tahun. Gitu. Jadi masa lalu lah tuh gitu. Tapi aku juga belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Apa belajar jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Makanya alhamdulillah Kak, sekarang aku lagi apa tahap pembelajaran gitu, belajar agama lebih dalam lagi, perbaiki diri juga. Karena kan aku juga pribadi enggak selamanya hidup di dunia ini kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan kullu nafsin dha'iqatul maut, kan. Setiap orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Makanya itu yang aku takut Kak. Makanya kan dunia ini hanya sementara. Dan kalau akhirat itu kan selama-lamanya gitu. Makanya aku kadang takut Kak. Kalau ingat apa, ingat-ingat kayak orang mati gitu. Takut bawaannya gitu. Makanya ya Allah, aku belajarlah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu. Bahwa kan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayang sama hambanya. Tapi kita aja yang gak sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perintah-perintah Allah begitu. Malah yang
yang tidak diperbolehkan sama Allah itu yang kita dekatkan begitu. Tapi nauzubillah min zalik, ya semoga doain aku biar cepat, maksudnya terus istiqomah dalam berubah-perubahan gitu kak. Malu aku jadinya sama kami. Ketakutan enggak ada kan, biar kelihatan bahagia aja sih. Sebenarnya aku ini lagi susah sih begitu, tapi kan aku ketawa biar enggak kelihatan susahnya begitu. Aku udah dua hari itu susah terus gitu, lagi susah sebenarnya sekarang juga, lagi susah banget gitu. Makanya aku turupin pakai ketawa-ketawa aja biar kelihatan susahnya begitu. Oh, ngomong-ngomong, kamu asli Lombok atau? Lombok, keren sih. Udah lama kamu pakai ini, apa namanya itu? Cadar ya? Udah gak? Udah berapa lama kira-kira? Oh, baru-baru. Baru-baru banget. Apa? Baru membataskan diri ke jalan yang benar. Alhamdulillah, amin Allah. Allahumma hifdzna bittaqwa wal istiqomah. Amin. Bisa dikit-dikit kak gitu. Nggak ada, aku juga lagi proses-proses belajar-belajar juga sih, kayak apa namanya, kayak belajar ngaji juga gitu. Soalnya dulu aku tuh nggak pernah ngaji kak gitu. Sekarang aku lagi proses-proses belajar ngaji. Boleh nggak kakak menyimak aku sedikit aja gitu? Boleh. Tapi jangan diketawain ntar, soalnya aku masih belajar. Iya. Jangan diketawain ya. Tapi kita cari ridhonya Allah ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala ya. Sedikit aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Malu aku sebenarnya. Pantas enggak kalau aku ikut-ikutan lomba kayak gitu ya? Pantas. Kalau jadi suami kamu pantas enggak? Masih belajar kok, mohon maaf ya kalau kurang sempurna gitu. Masya Allah banget suaranya. Kok bisa hafal-hafal? Ya karena aku itu ini kak, apa ya, kayak suka aja, suka menghafal, juga suka menghafal gitu, apapun itu, kayak misalnya doa, kayak belajar hafalin segala macem gitu kan. Aku ini kan masih terus mau belajar terus,
karena kan aku seorang lelaki yang akan membimbing anak istriku nanti sampai surganya Allah, amin. Gitu kan, kita menjadi imam sebagai lelaki kan. Mau gak kamu? Aku jadi imam, kamu gak? Aduh. Biasanya kakak-kakak itu pasti ada surah favoritnya atau Al-Quran yang kakak paling suka dengar itu apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman gitu. Al-Mul. Ar-Rahman. Al-Waqiah. Al-Waqiah. Boleh gak kakak request satu aja, apa mau di request? Al-Waqiah aja. Al-Waqiah aja ya? Tapi malu aku. Gak apa-apa. Udah gak jadi. Malu aku. Apa nih, Mas? Gaya banget kayak orang hafal semuanya. Tapi insya Allah bisa hafal sedikit aja sih. Apalagi itu katanya tuh, kata guru aku itu ya, setiap habis subuh itu bacalah katanya surat Al-Waqiah, itu pembawa rezeki katanya. Benar nggak? Benar banget. Itu makanya salah satu surah yang favorit saya. Al-Waqiah. Ya. Keren sih. Ada, mudah-mudahan ya kita semua itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berdoa lah sama Allah, Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Aduh, karena ya Allah dunia ini bertua ya. Bunyi lagi ini. Motor GP Kak yang di Mandalika, tahu enggak? Tahu. Dulu aku pembalap Kak di sana. Pembalap. Iya. Aku bukan juara satu. Terus kalah. Iya. Apa? Kalah. Menang, aku juara satu. Pembalapnya, balap ini lari karung itu, tahu enggak? Hei, ketawa. Motor GP. GP. Allah ada banget katanya sekarang ya, kalau udah dengar selawat dengan ayat suci Al-Qur'an gitu. Boleh enggak kalau aku selawat gitu lagi boleh. Sekali lagi tuh. Boleh banget. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Senang. Aduh, mungkin kamu pertama kali di selawat sama cowok gitu ya. Tiba-tiba kayak gini ya, ada mungkin ini. Mungkin apa? Santai ukti. بالقرآن سأمضي
ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجلت تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجلت تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى وانزاح الجود بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا. Ada yang aliran agak tuh gimana? Bagus banget kak suaranya. Agus, bapak bagus. Bagus. Ya, ada. Sakit tenggorokan. Belum minum kayak ini. Oh lupa. Paling utang nggak di sini ya? Nggak tahu. Nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Tapi soalnya aku nggak ada uang gitu loh. Siapa minta air putih aja bisa nggak ya di situ? Ya? Soalnya aku ini tadi ya habis ini habis mulung belum dapat sekilo. belum bisa kejual kak. Aku ini mulung sekarang kak. Mulung? Iya mulung juga. Di mana? Ya di sekitar Mataram lah. Kenapa? Gak ada sih. Oh. Mau saran lagi dong. Apa kak? Boleh. Sayang takut badannya udah. Suaranya bagus, lebih baik lepas kalungnya, tatonya dilepas. Tatonya itu harus dibersihin harus gitu. Iya. Kan mau memperbaiki diri. Dimulai dari lepas kalungnya, lepas tatonya. Sayang loh badannya, suaranya bagus. Sayang badannya sayang gitu ya. Iya. Berarti kamu sayang sama aku. Aduh ya, ya udah terima kasih banyak ya. Oh iya, boleh nggak aku temenan sama kamu gitu? Boleh. Temen aja nggak apa-apa kan? Ini aja apa sih? Kalau Instagram aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh ini HP aku kak. Soalnya HP ini pakai selingkuh satu. Enggak. Salah ngomong kak. enggak. Ini pakai aku kerja gitu. Kirain beneran sih. Enggak, astagfirullah. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Nauzubillahi min dzalik aja ya. Tidak boleh menyakiti hati perempuan. Tidak boleh, enggak boleh. Benar. Iya, enggak boleh. Apa nama Instagramnya? Ulandari. Ulan. Kamu aja yang dari. Oh, maaf. Aku udah ganti IG. Enggak. Kamu ganti IG? Iya, aku ganti username. Oh, ganti username.
Jomblo kan aku tahu. Jomblo kan? Iya pastilah, nggak mungkin kamu pacaran. Nikah aja besok langsung, ngapain pacaran kan? Aku udah follow ya. Nggak usah di, nggak usah di follow back. Kenapa? Di lock back aja gitu. Tidak, makasih ya. Aku mau minta minum dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalau aku salah, aku minta maaf. Ya, jangan ambil yang negatif dari aku. Kalau ada positif, ambil yang positifnya aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.